Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama EM Parabola. Pada video kali ini saya coba untuk memberikan tutorial untuk receiver Kabisen Gold yang siaran SCTV dan Indosiarnya gelap. Nah, ini gelap ya. Siaran teracak. Ini paketnya padahal masih ada. Ini seperti RCTI Global bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah ya. Kalau ada paketnya cukup mudah untuk mengatasinya, yaitu dengan cara memindahkan siaran Indosiar dari posisi paling bawah ya. Kita pindahkan siaran Indosiarnya di posisi atas ini. Orangnya tidak tahu ini sebetulnya. Cukup memindahkan siaran ya, siaran Indosiar sama SCTV-nya. Ini Indosiarnya. Nah, sudah muncul. Langsung kita pindahkan tuh Indosiarnya. Kita pilih. Nah, kita cari yang SCTV-nya. Nah, ini SCTV-nya. Kita pindahkan ke sini. Oke, Kabisen Gold. Seperti itu. Dan untuk Indosiar yang lama kita hapus, kita simpan dulu. Kemudian ganti kita hapus yang Indosiar yang teracak tadi. Pilih, nah kita hapus, simpan. Nah, Indosiarnya sudah muncul. Cukup mudah untuk mendapatkan Indosiarnya karena Indosiar di TP4060 vertikal 31.000 ini sebetulnya untuk Kabisen sudah ada, cuma kadang jauh dari nomor yang sering diputar karena biasanya ditaruh paling bawah. Nah, seperti ini. Kemarin mungkin sempat di scan ulang, jadi siaran-siaran dari Next Parabola masuk. Nah, ini menggunakan paket apapun tidak akan bisa didapatkan ya, karena berbeda dengan transponder Kabisennya. Ini terlalu banyak siarannya. Nah, ini kita pilih. Nah, sudah tidak muncul lagi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat pengguna receiver Gold. Untuk mendapatkan siaran Indosiarnya kembali itu cukup mudah, tinggal memindahkan siaran Indosiar karena sudah ada ya di TP4060 31.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.